Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview termometer, tiga macam termometer. Yang pertama termometer infrared atau termometer gun. Oke, yang kedua itu termometer digital juga, tapi ini biasanya warna kecil atau ini biasanya ditempelkan di pada kuping. Oke, yang ketiga itu termometer digital juga, cuma biasanya ini ditaruhnya di ketiak. Oke, kita akan coba satu-satu termometer ini, bagaimana cara pakainya dan bagaimana cara berfungsinya dia. Oke, sekarang kita akan mulai. Oke, yang pertama sekarang kita akan melihat ini termometer gun yang biasa kita pakai sehari-hari. Ini sangat mudah, kita sangat mudah dipakai. Biasa kita buat ngecek suhu benda atau suhu tubuh manusia. Oke, cuma ini termometer ini bisa buat ngukur segala macam ya. Cuma bagusnya dia ini, dia nggak perlu menyentuh ke media yang akan diukur, akan tetapi kita hanya menembakkan aja lasernya ini. Kita tembakkan lasernya ini aja, dia akan mengukur suhunya. Dia tembakkan lasernya dari sini dan akan dipantulkan kembali dan akan dibaca suhunya. Oke, ini sangat praktis, sangat bagus, sangat cepat juga. Respon time-nya sangat cepat dan sangat mudah untuk dipakai. Oke. Kalau ini kan ini displaynya ya, ini displaynya. Di sini dia ada baterainya. Dia menggunakan baterai 9 volt. Terus di sini dia ada on off-nya. Jadi ini ada shooternya ya. Kita menembak, dia akan muncul langsung otomatis. Otomatis dia akan muncul nilainya, nilai dari suhu yang akan diukur. Ini yang pertama, sangat praktis. Jadi bisa dibawa kemana-mana juga. Enak dipakai, gampang sekali pemakaiannya, hanya nembak langsung jadi. Jadi ini sementara ini termometer ini yang paling bagus ya, karena dia speednya sangat cepat, hasilnya juga langsung kebaca. Oke, sekarang kita muncul tes yang kedua. Yang kedua ini termometer, biasanya ini buat anak kecil ya, buat suhu panas. Ini dia lebih detail panasnya, karena ini yang diukur ini bukan di kepala ya, bukan di tembakan kepala. Ini bisa dipakai buat di kuping. Kuping masukin. Nah, udah on, tekan sekali lagi. Error. Jadi bentuknya ini seperti ini. Di sini untuk mengganti baterainya. Di sini on off-nya nih. Tekan sekali dia akan nyala. Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview tiga macam termometer. Termometer ini untuk mengukur panas. Jadi sekarang kita ketahui panas di tubuh kita itu sangat penting. Menyentuh. Kalau kita mau ke mall-mall, selalu kita selalu mau dicek panasnya kita. Kalau barang kita panas, nggak bisa masuk mall. Oke, kita akan ngecek tiga macam termometer. Yang pertama ini yang sangat lagi laris manis sampai harganya naik berkali-kali lipat. Ini namanya termometer gun di kuping itu 35 per pistol ya. Jadi ini sangat cocok untuk dipakai pada untuk umum karena termometer ini tidak menyentuh ke permukaan kulit kita. Cukup didekatkan aja karena menggunakan sistem laser, maka ini sangat cocok untuk dipakai pada saat ini di mana-mana. Sama ya. Ini. Yang kedua itu termometer ini bisa di kuping nih. Jadi ini bisa fungsinya buat anak kecil, cepat, dan untuk mengukur panasnya itu auto on. Biasanya tempelkan dalam kupingnya. Itu namanya termometer yang kuping. Kita mau yang ukur ini, ya. Nilai panasnya. Yang ketiga ini termometer digital ini dia yang paling kuno. Atau yang dulu zaman dulu itu sama kayak yang ini. Ini termometer digital, di mana termometer ini ditempelkan di ketek kita. Bagusnya dia ini. Ntar dia akan menunjukkan berapa panas dalam tubuh kita. Oke, kita akan review satu persatu. Ini juga enggak sebenarnya terlalu mahal ya, karena kami ini yang lebih mahal harganya.
ini. Kita akan coba dulu ya ini ya termometer yang gun ini. Oke. Okay. Bentuknya seperti ini. Kita tekan di sininya. Di sini ada display ya. Di sini ada display. Cuma jeleknya ini menunjukkan berapa suhunya. 1 menit. Berapa suhunya? Oke. Dan ini dia buat ininya nih. Dia 33,2. Dia buat ukur suhunya ya. Jadi kalau tekan ini dia akan muncul infrared. Jadi infrared ini akan memberitahu. Di sini ada receivernya akan memberitahu kepada kita berapa suhu. Nilainya ya. Yang kita mau ukur. 0,9. Oke, di seluruh belakangnya ini dia ada baterainya ya. Jadi dia menggunakan baterai kotak. Oke. Atau baterai 9 watt. Ya. Dia 1 menit. Baru dulu ini mah barangnya murah banget ya. Cuma bagus sekarang jadi barang mahal. Ini kalau kita akan ukur ya. Nah, kita akan compare dengan ini. Suhunya ada beda enggak ya? Kalau bim-bim-bip artinya suhunya udah tercapai. Jadi suhunya itu 34 ya. 32 di sini ya. Jadi tubuh kita banget. Mirip di sini permukaan kulit 33,7 di sini 34. 32 ya. Oke, jadi kalau kita mau pakai di rumah, kita nggak punya termometer gun ini, kita bisa beli termometer ini. 32. Dan ini karena mungkin saya dalam ruangan ya, dalam ruangan. 1000 aja. Ber AC. Jadi suhunya di sini 32. Ini biasanya buat anak kecil, anak bayi, kita pakai ini. Oke, sekarang kita akan coba dengan termometer yang kedua. Anaknya yang sedang sampai dewasa. Ini, bentuknya seperti ini. Jadi fungsinya ini di sini dia juga ada tombolnya ya, ada tombolnya. Tapi di dalam ya. Di sini dia ada displaynya nih. Baju. Nah di sini ya akan sensornya di sini. Oke guys, demikianlah review dari kami. Di belakangnya ini ada baterainya ya. Jadi cara pakainya itu, kita masukkan ke kuping kita. Apapun ada semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar termometer ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye. Jadi pertama klik, kedua titip, muncullah hasilnya 35,6. Ya, 35,6 ini yang benar nih. Kalau ini tadi salah nih. Karena dia hasilnya 32. Apakah di kuping lebih tinggi daripada di sini? Dan sini agak dingin nih. Coba tahan dulu ya. Kedua 20 31,7. Kayaknya ada masalah nih. Nyata kepalanya dingin atau enggak. 32,2 derajat Celsius ya. Oke. Ini dia termometer yang di kuping, ini yang termometer gun. Satu lagi, ini yang termometer. Sebenarnya termometer itu kita pakai ini aja sih kalau yang di rumah ya. Ini murah banget nih, 40.000 aja cukup nih. Jadi termometer digital ini hanya 40.000. Gak usah pakai yang gantungnya lah. Cuma ini masalahnya dia agak lama nih. Oke. Ini dia sensor di sini, sensor di sini. Di sini sensornya ya. Di sini sensornya dia. Dia akan berapa lama ya? Kita coba ini namanya termometer ketek. Jadi taruhnya di ketek. Jadi aja dulu dia berapa lama. Ntar dia akan muncul ya. Oh dia cepat juga loh dia. Ini 35,2. Jadi dia sama dengan ini suhunya tadi ya. 35,6 beda-beda 0, sih oke banget nih. Ya, ini oke banget nih, bagus, cepat nih. Sekarang udah canggih nih. Kalau dulu ditunggu sih. Sekarang kita masukin ke ketek kita jepit. Tekan and hold.
Cara ukurnya jadi kalau itu pakai di rumah pakai yang ini aja, termometer ketek. Kalau kita ukur di sini bisa nggak ya? Coba ya tetes ya. Jadi dia bisa ukur suhunya, suhu kita ya. Jadi ini 40.000 karena orang jarang beli seperti ini. Lagi trending model yang ini, model gun ya. Cuma model gun ini belinya juga hati-hati ya, jangan sembarang beli. Karena bisa-bisa hasilnya nggak akurat ya. Hati-hati. Oke, guys, demikianlah review dari kami mengenai 3 macam termometer. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like atau komen jika Anda ingin bertanya seputar termometer ini. Oke, guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye.